Juliana ini adalah perempuan dari suku Rimba pertama. Perempuan pertama dari suku Rimba yang mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Kenapa kamu mau kuliah? Di saat teman-temanmu, sebayamu kan nggak memilih kuliah ya? Karena saya pengen kuliah, pengen memberikan contoh yang baik kepada adik-adik saya agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya. Jadi kamu pengen memberikan contoh kepada yang lain bahwa iya, perempuan juga bisa kuliah gitu ya? Iya. Tapi kamu ada kepikiran untuk menjadi kuliah atau untuk kuliah itu sejak kapan sih? Udah dari kecil. Dari kecil, iya, pengen kuliah? Kamu waktu itu melihat sosok siapa kemudian pengen kuliah gitu? Waktu itu Bu Dewi. Bu Dewi? Bu Dewi ini siapa nih Bu Dewi ini? Dewi ini kan banyak nih, nama Dewi itu nama pasaran Indonesia. Bu Dewi ini orang dari Pundi Sumatera. Juli ini adalah dampingan dari Pundi Sumatera. Iya. Oke. Lalu orang Rimba kemudian terkenal sebagai orang yang tinggal di dalam kawasan hutan, gitu ya. Tapi kalau Juli sendiri itu tinggal di dalam kawasan hutan nggak sih orang tuanya saat ini? Kalau saat ini udah tinggal di pemukiman. Di pemukiman. Nggak ada rumah. Itu pemukiman itu dusun, kampung hanya orang Rimba sendiri atau juga oleh masyarakat desa setempat bergabung? Ada beberapa yang bergabung di pemukiman suku anak dalam. Oh, tapi umumnya di situ adalah suku anak dalam yang ada di situ. Oke. Okay. Waktu itu Juli lahirnya udah di kampung itu atau masih di dalam kawasan hutan? Masih di kawasan hutan. Masih dalam kawasan. Ya. Masih di kawasan. Terus mulai belajarnya kapan? Mulai belajarnya masih di kawasan hutan. Belajarnya di situ, baca tulisnya belajarnya di situ. Iya. Belajarnya itu nggak pakai ruangan kayak sekolahan gitu nggak kan? Nggak. Belajarnya di mana di sana? Di hutan-hutan. Di hutan-hutan. Iya. Di hutan-hutan itu apakah di tanah, di sudung? Iya. Sudung itu apa sudung? Nggak semua nih tahu nih sudung itu apa nih sudung? Sudung ini bisa dibilang rumah seperti apa tempat tinggal suku anak dalam. Oke. Jadi sudung itu umumnya dia dari kayu ya, dan sifatnya tidak permanen ya. Biasanya nggak punya dinding ya nggak sih? Iya, nggak punya dinding kayak pondok gitu. Terus atapnya paling atap apa namanya itu? Pakai atap nggak waktu itu? Pakai atap-atap rumbia gitu ya, daun-daunan gitu ya. Iya. Oke, jadi dulu belajarnya di situ. Banyak nggak waktu itu belajar? Yang ikut belajar bersama Juli di dalam situ banyak? Banyak. Berapa banyak? Banyak. 10 orang lebih? Lebih. Lebih 10? Iya. 20 lebih? Enggak sampai 20. Oke, antara 10 sampai 20 lah ya. Iya. Tapi banyak nggak perempuan di situ? Di antara? Banyak. Banyak juga? Iya. Oke, kamu belajar di situ, di sudung itu. Kamu salah satu perempuannya. Perempuannya ada setengah atau kurang? Di antara yang ikut di dalam itu waktu itu belajar pertama itu lebih dari setengahnya nggak perempuan atau nggak sampai? Nggak sampai. Yeah. Oke. Okay. Kebanyakan cowok. Waktu kamu ikut belajar di situ sempat di ini nggak sih? Ada larangan nggak dari orang tua nggak usah ikut belajar gitu? Kalau masih belajar di hutan-hutan tuh nggak ada larangan. Berarti Juli sudah orang yang waktu itu dibolehkan juga untuk belajar. Iya. Oke. Okay. Terus setelah itu ada larangan? Ada. Larangan itu kapan? Pas mau sekolah formal. Oh, pas mau sekolah formal. Iya. Sekolah formalnya di mana? Di Pasir Putih. Di mana itu? Rantok Loyang, Muara Bungo. Oke. Okay. Sekolah formal di Muara Bungo. Itu SD, SMP? SD. SD. Kelas berapa waktu itu masuk sekolah formalnya itu? Baru masuk sih, kelas 1. Masuk kelas 1.
Sempat diminta nggak usah sekolah di situ, nggak usah ikut sekolah? Iya, sempat. Sempat? Karena? SMP juga, SMK juga pernah sempat dimarahin, minta diberhentiin. Diminta Juli, udah Juli nggak, kamu nggak usah sekolah lagi. Ya. Kenapa itu? Karena mereka pikir sekolah itu nggak penting bagi kami. Oke, yang bilang itu siapa? Orang tua sendiri atau? Orang sekitar. Orang sekitar, orang dari kelompoknya, masih dari kelompoknya Juli lah ya? Iya. Tapi kalau orang tua boleh? Orang tua boleh. Orang tua boleh, berarti saudara-saudara lah ya. Kalau misalnya kita berhitung itu saudara kita yang saudara yang lain itu, bilangnya nggak usah lah sekolah, nggak penting. Oke, dan anak-anak mereka juga atau dari kelompok mereka, dari mereka kemudian banyak-banyak yang nggak sekolah berarti akhirnya? Kalau sekarang udah banyak yang sekolah. Udah banyak sekolah, oke. Terus Juli waktu itu diminta untuk tidak sekolah, menganggap tidak penting, itu karena apa sih? Apa karena kamu perempuan? Iya. Iya. Dianggapnya perempuan yang nggak perlu sekolah gitu ya? Kalau laki-laki boleh? Boleh. Berarti dukungan untuk perempuan sekolah itu lebih kecil dibandingkan dengan dukungan pada laki-laki. Itu yang terjadi. Iya. Sehingga waktu itu masuk SD, dari kelompok kalian itu, berapa orang sih yang perempuan? Kurang lebih di bawah 10-an. Di bawah 10, oke. Lalu masuk ke SMP. Juli tetap sekolah? Nggak menghiraukan yang tadi? Nggak. Percaya diri aja mau sekolah? Iya. Berapa orang yang sisa dari orang rimba? Yang masih yang perempuan untuk ikut SMP? Kalau sekarang yang... Yang waktu dulu, zamannya Juli? Dulu? Ya. Dulu udah beberapa orang yang nggak sekolah lagi karena dinikahkan. Oh, dinikahkan? Iya. Seusianya Juli masih SMP udah dinikahkan? Iya. SMP, SMK udah dinikahkan. Masih banyak yang belum mengizinkan anak-anaknya untuk bersekolah. Masih banyak? Iya. Sampai hari ini masih seperti terjadi itu? Masih. Baik laki-laki maupun perempuan? Kalau laki-laki tuh bebas. Laki-laki bebas? Oh, terutama perempuan nih? Untuk perempuan sampai sekarang masih susah untuk mengakses pendidikan? Masih. Setahu kamu, sekarang ini perempuan rimba yang sekolah itu, atau dari kelompok sekitarmu dulu lah ya, lebih nggak sih 10 orang? Lebih. Lebih ya? Yang sampai tamat SMA? Enggak. Enggak sampai 10 orang? Enggak sampai. Oke, Pundi Sumatera ini salah satunya membidangi soal pemberdayaan masyarakat di Orang Rimba? Iya, Komunitas Suku Anak Dalam. Komunitas Suku Anak Dalam. Itu pendampingannya di daerah mana itu, Kak Dewi? Iya, sebetulnya kita fokus di 12 kelompok atau rombong yang secara administrasi itu dia masuk ke dua provinsi ya, Jambi dan Sumatera Barat. Okay. Jadi kalau di Jambi itu kita bekerja di sepanjang jalur lintas tengah Sumatera, kami menyebutnya dari Kabupaten Sorolangun, Merangin, Bungo, sampai Kabupaten Damasraya. Okay. Jadi 12 kelompok itu tersebar di 4 kabupaten tersebut. Oke, okay, itu di 12 itu? Tapi kalau misalnya pendampingan sudah lama nggak sih dilakukan kepada mereka? Iya, kami mulai pendampingan pada komunitas suku anak dalam ini sejak 2012, sampai dengan hari ini masih aktif dilakukan. Oke, okay. Salah satu produknya itu yang kemudian si Juli. Produk. Iya. Iya, ini salah satu anak didik. Jadi karena salah satu program yang kami lakukan tuh bidang layanan pendidikan, okay, gitu ya. Jadi ada kegiatan sekolah alam. Mengajarkan anak-anak untuk mengenal baca tulis hitung, okay, tapi untuk yang sudah usia sekolah itu kami fasilitasi ke sekolah formal. Dan Juli ini salah satu anak yang mendapat dukungan dari orang tuanya untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah formal sampai dia kuliah. Oke, okay, tapi kalau misalnya tadi Juli salah satu yang mendapat dukungan, artinya kan memang banyak ya, dan realitanya banyak yang kemudian orang tua belum memberikan support bagi anaknya untuk kuliah. Memang realitanya masih seperti itu? Iya, realitanya masih seperti itu, terutama untuk anak-anak perempuan ya. Yeah. Jadi untuk kegiatan sekolah alam, itu sebetulnya orang tua semua tidak keberatan. Jadi sudah mendukung sekarang? Iya, mendukung. Pokoknya karena apa? Karena kegiatan sekolah alam itu kan
dilakukan di lokasi gitu ya, di tempat mereka bermukim ya. Betul, jadi itu dibebaskan. Kami mengajar laki-laki, perempuan, semua belajar. Nah, tapi ketika sudah bicara sekolah formal, itu biasanya prosesnya kami juga harus minta izin ya ke orang tuanya gitu. Dan ya ada juga lah beberapa orang tua yang belum mengizinkan atau sudah sekolah tapi kemudian berhenti. Berhenti dengan alasan anaknya diminta membantu orang tuanya untuk mencari gitu ya, berburu di kebun gitu. Pokoknya alasan juga masalah alasan ekonomi lah ya yang jelas tuh. Jadi ya banyak juga yang memang belum mendukung anak-anaknya untuk sekolah, terutama anak-anak perempuan. Oke, secara diskriminasi gender ya dalam perspektif di luar komunitasnya ya, bagi komunitasnya sendiri kan pasti mereka punya alasan juga yang kemudian kalau misalnya itu kita di luar mungkin akan mengatakan seperti itu gitu ya. Tapi salah satunya mungkin kalau dalam secara analisanya kan mungkin salah satu melihat selama ini peran perempuan dalam kelompok ini itu kan juga memang nggak terlalu banyak ya yang membutuhkan dalam tanda kutip pendidikan, karena lebih banyak soal mengurus suami, mengurus anak, hanya itu yang umumnya terjadi. Peran perempuan di kehidupan suku anak dalam ya sebetulnya banyak juga dari mereka yang ikut juga ya sebetulnya membantu suaminya ketika mencari hasil kebun gitu ya, hasil hutan gitu. Tapi selebihnya yang tadi mungkin Juli juga sudah menyampaikan, lebih banyak ketika sudah menikah ya tugasnya di rumah, mengurus rumah tangga, mengurus anak gitu ya. Seperti itu. Oke. Lalu kalau Kak Dewi sendiri melihat misalnya sosok Dewi nih yang kemudian kita katakan dia sebagai peretas jalan lah ya untuk kelompok perempuan dari suku Rimba juga bisa masuk ke dunia pendidikan formal. Seberapa positif kemudian aura yang akan diberikannya untuk masa depan anak-anak Rimba di sektor pendidikan? Iya, jadi kami percaya bahwa pendidikan ini mungkin salah satu jalan ya yang bisa mendorong perubahan sosial pada komunitas ini gitu. Jadi justru yang kita investasikan ini adalah anak-anak. Karena mungkin kita tidak bisa lagi banyak berharap ya dari orang-orang tuanya gitu ya. Makanya kemudian pendidikan ini kami betul-betul fokuskan gitu. Meskipun ini juga tidak mudah ya, tidak mudah, banyak sekali tantangannya gitu. Terutama untuk anak-anak perempuan misalnya, kalau sudah duduk di SMA itu kami sudah ketar-ketir. Karena? Ketar-ketir, karena ya itu, kalau di budaya mereka kan usia 18 itu sudah harus menikah gitu ya. Jadi kalau sudah masuk SMA itu sebenarnya kami sudah khawatir gitu kan. Ya yang kami lakukan ya menguatkan anak, menguatkan orang tua gitu ya, meyakinkan mereka gitu. Ya meskipun ada yang berhasil, tapi ada juga yang tidak gitu ya. Pernah kami berupaya untuk dalam tanda kutip menggagalkan kasus pernikahan ya, tapi ternyata ya memang belum berhasil gitu kan. Tapi edukasi ini tidak pernah putus ya kita lakukan. Jadi baik Pundi yang melakukan, kami mengundang beberapa pihak, dinas sosial gitu ya, yang peduli pada yang isu-isu isu-isu perlindungan anak, bahaya pernikahan, isu-isu bahaya pernikahan pada usia anak gitu ya. Jadi itu sudah sering kali kita lakukan dan akan terus kami lakukan gitu ya untuk berupaya anak-anak bisa terus sekolah gitu. Mungkin belum ada role model bagi mereka untuk menemukan siapa nih untuk jadi siapa. Betul. Gitu ya, untuk menjadi seperti siapa itu belum ada. Iya. Seperti gini, kalau di lokasi di Karya Bakti tempat Juli tinggal ini, kami baru menemukan fakta bahwa kenapa ya, ini salah satunya ya, mungkin juga ada hal-hal lain nih, tapi salah satunya kenapa misalnya mereka khawatir sekali anak-anak sekolah dan pergi jauh dari rumah gitu. Karena ternyata ada trauma juga di mereka. Jadi ada salah satu orang tua gitu ya yang cukup dituakan di lokasi tersebut, punya anak, ternyata anaknya pernah dibawa, memang sudah dibawa oleh
orang luar gitu ya, yang waktu itu disampaikan akan disekolahkan. Oke. Okay. Tapi sampai dengan hari ini anaknya tidak dikembalikan. Kabarnya anak itu sudah jadi dokter, bahkan sudah dibawa ke Jakarta gitu ya. Jadi mereka tuh takut kalau anaknya sekolah, mereka akan ditinggalkan oleh anaknya. Itu satu ketakutan yang sampai dengan hari ini tuh masih ada gitu ya. Ya selain juga misalnya budaya ya, anak perempuan memang tidak boleh pergi jauh gitu ya. Tidak boleh pergi tanpa didampingi oleh keluarga atau saudara laki-lakinya gitu. Okay. Ya. Tapi ada kekhawatiran seperti itu gitu. Akan melupakan apa identitasnya, nenek moyangnya, rumahnya gitu ya. Kemudian hidup jauh dari mereka gitu. Tapi ada pengalaman trauma seperti itu yang membuat mereka tuh sampai hari ini akhirnya gimana caranya si anak ini jangan jauh-jauh. Betul. Karena kalau udah jauh takutnya nggak kembali lagi. Betul. Dan tidak ada role tadi. Okay. Role model juga ya. Karena mereka tidak ada contoh gitu ya. Sehingga buat kami itu penting gitu. Bagaimana memastikan misalnya Juli gitu ya yang sudah kuliah ini. Kami selalu sampaikan Juli. Kalau Juli berhasil, mudah-mudahan akan membuka akses gitu ya, membuka peluang, justru menyemangati adik-adik gitu ya untuk juga mencontoh. Mimpi apa yang kemudian? Apa mimpinya Bunda Sumatera untuk orang rimba ke depan? Iya, jadi mungkin pendekatan atau strategi yang pun dilakukan belum tentu tepat ya, seandainya gitu ya. Ini bicara tentang orang rimba di sekitar Taman Nasional Bukit 12. Yep. Ini mungkin tidak tepat. Karena apa? Mungkin komunitas atau orang rimba yang ada di Bukit 12 masih dikelilingi oleh sumber daya alam yang cukup berlimpah gitu ya. Tapi berbeda gitu ketika bicara tentang suku anak dalam yang berada di lintas. Yep. Yang tadi gitu, mereka sudah tinggal di tengah perkebunan sawit, perusahaan gitu ya, berburu udah makin susah gitu. Kalau mereka tidak dibekali dengan skill gitu ya, tidak diperkenalkan dengan, yuk ada lahan pekarangan sedikit, kita belajar memanfaatkan gitu. Kita belajar bertani, beternak, berkebun, itu justru mereka akan menjadi gitu ya, sebagian orang rimba yang mungkin kita lihat di jalan-jalan. Yeah. Meminta-minta gitu kan, kemudian jadi pemulung barang bekas, itu kan kasihan gitu. Yeah. Nah, kita melihat bahwa mereka harus dibantu gitu, dibantu bagaimana bisa survive gitu ya. Tidak ada pilihan lain, mereka harus diperkenalkan dengan berbagai kegiatan ekonomi alternatif gitu ya, yang selama ini mereka tidak kuasai, tidak kenal, dan ini butuh kerjasama dengan berbagai pihak ya. Jadi ya kalau harapan kami sih sebetulnya yang pertama permasalahan suku anak dalam ini tidak akan mungkin bisa diselesaikan oleh Bumi Sumatera sendiri. Ini adalah kerja bareng gitu ya, pemerintah daerah, private sector gitu ya, akademisi gitu, untuk sama-sama menyelesaikan apa sih sebetulnya persoalan-persoalan yang ada di komunitas suku anak dalam. Jadi ya program dan kebijakan pemerintah juga kedepannya itu harapan kami juga lebih inklusif lah ya gitu. Terutama misalnya desa dengan potensi dana desanya gitu. Itu juga bisa tidak hanya bicara soal infrastruktur gitu ya, tapi juga fokus kepada pengembangan kapasitas dari saudara-saudara kita ini gitu. Karena kami sendiri sadar kita ini kan sebetulnya orang luar yang suatu saat cepat atau lambat kita juga akan keluar dari sana. Kita ini kan harus di take over, baik itu dengan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa gitu, dan pihak-pihak lain gitu. Harapan kita komunitas ini bisa mandiri. Jadi jangan sampai pula mereka kemudian jadi tergantung kepada kami ya kepada Pundi gitu. Makanya kalau untuk mempersiapkan kemandirian itu, kalau di kita itu kita sudah melakukan pemetaan bahkan penguatan pada kader-kader muda. Juli itu salah satu kader di komunitasnya. Jadi harapan kita kerja-kerja pemberdayaan, kerja-kerja pendampingan gitu ya, itu bisa dilanjutkan oleh kader-kader ini gitu. Bahkan koordinasi, komunikasi dengan
pemerintah gitu, itu juga kita persiapkan mereka nantinya yang bisa melakukan. Oke, artinya mereka dibuat, harus dibuat mandiri. Harus. Lalu tadi misalnya sumber penghasilan juga harus juga diperkenalkan sumber alternatif yang baru, tidak iya. lagi kepada sumber primernya yang ada di hutan, dan juga harus ada dukungan dari multi pihak tadi. Iya. Tidak mungkin hanya mengharapkan perubahan dari orang rimba itu sendiri. Betul. Tanpa mengharapkan, tanpa ada bantuan dari masyarakat sekitarnya dan juga pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Betul. Dan tidak hanya memperhatikan infrastruktur, membangun tapi juga membangun manusianya juga. Harusnya seperti itu.